Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan beri buat kita. Di mana hari ini adalah hari terakhir atau minggu terakhir dalam bulan Januari. Kita boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita boleh merasakan kebaikan kasih-Nya. Dan pagi hari ini mari kita datang memuji, menyembah Dia dan mempersembahkan yang terbaik buat Dia. Sebab Dia sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu. Terlebih nafas yang ada kekuatan buat setiap kita ya. Ayo kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang terindah, yang besar, yang Kau berikan dalam hidup kami. Kau masih memberikan kepada kami kesempatan, nafas dan kekuatan Tuhan. Untuk kami boleh datang mencari Engkau, beribadah kepada-Mu. Tuhan, kami berterima kasih untuk semua apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Mari Bapa, Engkau hampiri setiap anak-anak-Mu, Engkau lawat dan Engkau jamah mereka semua, sehingga tidak ada satupun yang pulang dengan tangan hampa, tapi biarlah kasih kebaikan anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami. Ketika mungkin Tuhan ada anak-anak-Mu yang sakit dan lemah tubuh, biar Engkau jamah, Engkau lawat dan Engkau sembuhkan mereka. Kuasa bilur-Mu Tuhan sudah menyembuhkan mereka, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, dimanapun Tuhan anak-anak-Mu berada, biarlah kuasa kesembuhan terjadi atas hidup mereka. Tuhan, pagi hari ini mungkin ada yang datang dengan membawa persoalan, pergumulan, beban berat. Kami tahu Tuhan bahwa alamat yang tepat adalah kepada-Mu. Biar Tuhan Kau memberkati semua anak-anak-Mu, menolong mereka, memberikan jalan keluar buat mereka. Terlebih damai, sejahtera dan sukacita itu melimpah dalam kehidupan mereka. Anak-anak Tuhan hidup dalam sukacita dan kemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, jalannya ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati dari awal pertengahan sampai akhir. Lewat kebenaran firman-Mu kami dibangun, kami dibentuk dan disempurnakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau datang kepada Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik buat Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku bawa kepada-Mu, oh sembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui sebagai
bawa hati kita, kita bawa persembahan yang terbaik dan terindah di hadapan Tuhan. Rasa ucapan syukur, rasa terima kasih, biar kita mau naikkan di hadirat-Nya untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Datang dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kepada rumah dan amin, amin. Secara diri,
dengar. Biarlah setiap penyembahan kami manis Kau dengar, Tuhan. Semua persembahan pujian syukur dari anak-anak-Mu sampai di tahta-Mu, Tuhan, dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi bernyanyi.
menyatakan bahwa Engkau Allah kami yang besar. Menyatakan bahwa Engkau Allah kami yang dahsyat. Menyatakan bahwa Engkau Yesus kami, Tuhan kami, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau boleh menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau memelihara hidup kami. Engkau memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami memuji, menyembah Engkau Allah yang besar. Terima kasih. Oh, bersama-sama katakan how great. Anak-anakmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ibadah kami tidak sia-sia. Kami percaya apa yang kami kerjakan, lakukan bersama dengan Engkau mendatangkan sukacita dan kemuliaan. Kami pulang bawa kemenangan demi kemenangan yang berjalan bersama kami karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi yuk, sorak-sorai bagi Dia. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, biar yang bernafas memuji Tuhan. Biar setiap kita yang ada sampai hari ini, mari kita naikkan pujian syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you.
hari ini untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita mencari Dia, sumber dari segalanya. Itu sebabnya ada berkat Tuhan yang akan kita terima. Percaya dengan iman, kalau kita memuji menyembah Tuhan dengan hati yang benar, dengan tulus, ada sukacita yang melimpah Tuhan berikan pada setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Dia Allah pembuat mujizat. Badai saja Dia bisa hentikan. Apalagi riak-riak, masalah-masalah kecil, badai-badai dalam hidup kita. Kalau kita mau berselang dan berserah kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongannya, kebaikannya, mujizat.
boleh menjadi pemuji dan penyembahan. Bahkan kau katakan Tuhan, setiap masalah pencobaan yang datang kepada kami tidak melebihi kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasamu, hebatnya.